PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Manado menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR BRI Peduli Women Community Tree kepada 5 kelompok tani wanita yang secara khusus membudidayakan tanaman bunga. Bantuan CSR senilai 100 juta ini diserahkan oleh Operation Head BRI Kanwil Manado, Dian Islami, kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tomohon, Yane Senduk Karundeng, di Gardenia Resto, Kelurahan Kakaskasen 2. Dian Islami mengatakan bantuan kepada kelompok wanita tani ini merupakan rangkaian CSR BRI di peringatan Hari Kartini yang bertujuan untuk memberdayakan petani bunga di Kota Tomohon, apalagi Tomohon dikenal sebagai daerah penghasil bunga di Provinsi Sulawesi Utara. Dan bantuan-bantuan ini khususnya tepat sekali di Tomohon, karena judul temanya itu Women Community Tree, yang mana Tomohon ini merupakan sentra dan sesuai ikonnya kota bunga, sehingga CSR ini kita salurkan untuk wanita tani tentunya. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tomohon, Yane Senduk Karundeng, mengatakan bantuan CSR dari Bank Rakyat Indonesia ini merupakan bantuan yang akan dimanfaatkan untuk memberdayakan petani bunga di Kota Tomohon, khususnya petani bunga wanita. Kami, Tim Penggerak PKK di Kota Tomohon, sangat berterima kasih kepada BRI yang telah memberikan CSR mereka untuk kelompok wanita tani yang ada di Kota Tomohon. Memang karena dalam rangka juga Hari Kartini, CSR dalam rangka Hari Kartini. 5 kelompok wanita tani yang menerima bantuan ini, yakni kelompok tani Mawar dan Dahlia yang berlokasi di Kelurahan Kakaskasen 2, yang selanjutnya kelompok tani Aster dan Krisan di Kakaskasen 1, dan kelompok tani Seruni di Kelurahan Kinilau. Yana Mekesingal, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara.